mengubah dari beras kemudian menjadi makanan yang bergizi berprotein itu soal teknologi. Sebenarnya soal teknologi. Kita ngobrol saja sama anak-anak Fakultas Teknologi Pertanian. Mereka bisa menjelaskan. Saya pernah diskusi dengan seorang profesor orang Indonesia lulusan Jepang. Namanya Profesor Nuru. Dia itu ahli nanoteknologi. Kalau nanoteknologi itu bukan soal teknologi digital. Dia teknologi rekayasa atom, fisik. Saya tanya pada dia, Profesor Nurul, Profesor Nurul, nanoteknologi atau apa? Nanoteknologi adalah teknologi yang mengubah semua benda, bukan dari kulitnya, bukan dari skala besarnya, tapi langsung dari skala atomnya. Ya kalau kita kuasai teknologinya, dia bilang kayak gitu. Asarannya Mas Bulman, teknologi nano itu bisa mengubah bagaimana caranya dari kerikil menjadi nasi goreng. Dan dia sudah praktekkan itu, bukan dari kerikil sampai nasi goreng. Dia sudah praktekkan rekayasa teknologi membuat ikan air tawar dengan ikan air laut bisa hidup bareng dalam air yang sama. Yang tanahnya miskin tidak ada sumber daya, tapi dia jadi negara maju, pasti akan khawatir kalau ada negara lain yang tanah airnya kaya, tapi manusianya juga cerdas-cerdas, pasti khawatir. Gila. Gua di negara sumber daya alamnya kiri nih, gak punya nikel, gak punya minyak, gak punya tambang. Tapi karena gua berhasil dari pendidikan gua, maksudnya ikan tawar gak bisa hidup di air laut. Ikan tuna gak bisa hidup di air tawar, tapi karena dia rekayasa atom airnya, bisa hidup. Nah, ini kan soal-soal yang manusia secara teknis sudah bisa melakukan. Tapi, apakah Indonesia diizinkan menguasai teknologi itu? Itu soal politik. Bahkan itu soal geopolitik. Itu bahkan soal geostrategi. Bahwa mereka bicara soal demokrasi, ya kita terima ketik itu. Tapi generasi Z, generasi milenial yang punya agenda bukan sekedar demokrasi, tapi kualitas hidup manusia Indonesia. Itu adalah agenda peradaban. Ya, silakan, kalau tidak dilarang, ya. Ya, tapi sebenarnya setelah akademika, ini kan profesor-profesor, guru-guru besar-besar, dengan sebagian mungkin masih ilmunya ilmu lama, masih menganggap bahwa persoalan abad 21 seolah sama seperti persoalan abad 20. Persoalan abad 21 mau memasuki 25 tahun kedua, itu tantangan yang lain. Yang mungkin dalam ilmu yang ada sekarang tidak terbaca. Anak muda ini sedang mencari ilmu yang baru. Bangsa ini harus mencari cara-cara baru. Jadi biarkan kami juga untuk mengejar ini. Ya. Tapi itu terkait dengan keputusan di KPP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.